Dead Life adalah anime yang sangat luar biasa, ya lu know lah, ya kan? Kalau misalnya kita bertanya, anime apa yang benar-benar punya kualitas visual yang menjanjikan dan juga hal-hal yang tidak aneh saat kita merasakan. Bentar-bentar, kenapa ini karakter 3D gua diem-diem baik? Woi, lu bisa gerak gak sih, Bray? Kenapa ini? Dia nggak gerak, tapi sini gerak. Di sini, oh, oke, ada gerak lagi. Oke ya, jadi di sini gue ingin membahas Dead Life yang katanya akan kolaborasi dengan game Free Fire. Di sini gue melihatnya lama-lama Garena nih udah kayak Garena, iya juga ya, Garena emang Garena ya. Udah kayak AoV aja Free Fire ini kan, hobinya collab-collab mulu kan. Tapi ya dari sini membuktikan kalau misalnya ini game yang katanya gue kualitasnya burik, tapi itu bisa collab dengan maskot-maskot atau brand-brand hebat dunia gitu loh. Kemarin sudah collab sama Code Geass. Lalu One Punch Man katanya. Lalu juga collabnya sama Cristiano Ronaldo. Wow, sekarang Dead Alive. Wah gila emang. Garena nih uangnya nggak bisa habis ya. Kayaknya ada sultan dari mana gitu. Kalau dari gue yang habis gue baca-baca berita-berita yang ada di situs-situs game atau anime. Emang benar ini collab, tapi jatuhnya masih rumor ya. Tapi ya kemarin juga rumor, soalnya Cristiano Ronaldo itu juga rumor loh. Jadi apa yang harus gue rasakan sekarang ya, gue akhirnya percaya-percaya aja sama rumor gini. Kalau mereka bisa guide Cristiano Ronaldo, ya gak ada susahnya gitu untuk meng-guide Dead Alive itu. Cristiano Ronaldo itu mahal kali bro, asal tahu aja ya, suruh Cristiano Ronaldo joget-joget di Shopee itu keluar berapa ratus miliar itu Shopee demi bisa bikin Ronaldo joget-joget. Apalagi kalau cuma Dead Alive yang notabene-nya cuma anime doang. Ini anime kagak segarang sebelumnya tuh, One Punch Man dan juga Code Geass. Kalau Code Geass dan One Punch Man aja bisa mereka ajak collab, Dead Alive harusnya bisa diajak collab. Tapi gue nggak tahu collab untuk apa, apakah skin, apakah nanti main menunya atau gimana gitu ya. Ya Garena ini udah mulai, apa ya gimana ya, udah mulai kelihatan lah untungnya gitu. Untungnya nggak dipakai buat ngisi perut sendiri, untungnya dipakai untuk mempertajam kualitas gamenya gitu ya. Kalau kualitas visualnya ditajemin ya, pemainnya pada kabur. Karena memang mereka main game Free Fire ini kan dengan spesifikasi yang apa adanya gitu ya. Spesifikasinya tidak terlalu berat gitu ya. Jangan katain burik, bre. Emang spesifikasi mereka itu tidak berat. Supaya apa? Bisa menjangkau lebih banyak pasar. Ya kan kayak gitu. Lu kira HP-HP bocil itu semuanya iPhone-iPhone? Ya, enggak lah, bre. Mereka itu HP-nya standar-standar juga. Lu juga ngasih handphone ke adik lu kan. Lu bayangin aja, emang handphone lu sama adik lu garang handphone siapa? Sudah pasti garangan HP lu, kecuali lu keluarga sultan gitu loh. Jadi ya, untuk berita ini ya, gue kalem gitu loh. Ini malah lebih bagus gitu ya. Semakin banyak game dan juga anime berkolaborasi, itu juga semakin meningkatkan mood para gamers dan juga para wibu untuk saling menghargai ya. Anggap aja ini titik terang gitu ya. Titik terang dari apa yang selama ini kita tunggu-tunggu ya. Itu adalah masalah fandom ya, lu tahu sendiri lah fandomnya FF sama fandom wibu itu susah akur ya. Anggap aja bisa cepat akur dengan hadirnya hal-hal kayak ginian, itu kolaborasi-kolaborasi. Sepertinya juga ini Garena ini memang ingin menyerang pasar wibu deh, karena banyak sekali collab-nya dengan anime-anime. AoV kan udah collab sama SAO coy, dan sekarang anak emasnya Garena Free Fire juga ingin collab dengan anime-anime berkelas gitu. Lama-lama collab sama Boku no Pico nih kayaknya nih. Kalau sampai collab segitunya, gue kagak kaget sih. Iya, serius kagak kaget. Gak bohong gue.